bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pencinta marmut. Salam nguik-nguik ya. Kali ini saya akan mengupdate informasi mengenai marmut saya, yang ternyata marmut saya ini sudah melahirkan lagi ya. Jadi saya tidak tahu, saya tahu dia hamil besar gitu, tapi saya duga akan beberapa bulan ternyata marmutnya sudah melahirkan. Itu ya yang di bawah itu. Ini masih lapar dia. Hari ini tidak ada rumput. Nah, dan kandang saya seperti ini. Nah, jadi anakannya itu nyangkut di sini tuh, darahnya masih ada ya. Jadi nyangkut di situ. Yang satu akhirnya, yang satu tidak nyangkut, yang satu di sana, di pojokan. Akhirnya marmutnya itu mati guys. Ini yang satunya hidup karena dia selamat, dia tidak tercantel ya, tidak nyangkut di bolongan itu. Dia dilahirkan di sela-sela apa namanya, di tempat yang aman. Nah, jadi ketika marmut melahirkan, dia akan lapar dan mencari makanan seperti itu. Ya, sangat sedih sekali ya. Ini meninggal, mati. Ia mati, mungkin segera akan saya kubur ya. Dan ini anaknya yang selamat, belum dibersihkan induknya baik-baik ya. Mungkin nanti akan saya pisah supaya induknya segera membersihkannya dan menghangatkannya. Sepertinya beberapa jam yang lalu, saya tidak tahu ini. Coba kalau saya, biasanya saya membersihkan atau memberikan makan pagi-pagi ya. Kalau pagi-pagi saya tahu, tapi ini ternyata tidak selamat ya guys. Tidak selamat satu. Jadi total yang mati untuk marmut saya, mati karena melahirkan, yang pertama mati karena lemas, dua mati karena dimakan tikus, dan yang keempat itu mati karena tersangkut ini ya tadi. Jadi alhamdulillah satu selamat, semoga ini juga selamat ya. Saya takut dengan tikus-tikus yang lain. Ini saya akan bersihkan marmutnya. Kemudian tips untuk peternak marmut yang masih pemula, membuat kandang itu harus benar-benar rapi seperti ini. Artinya tidak bolong-bolong kayak gini, karena tidak bolong-bolong kayak sebelahnya tadi ya. Karena kalau untuk melahirkan nanti marmutnya bisa aman anaknya. Nah, kayak gini ya. Ini kebetulan indukan-indukan ini nanti akan saya pisah ke sebelah ya. Yang indukan yang satunya ini, yang ini sepertinya sudah hamil besar, dan saya akan pindah aja untuk mengamankan kalau tiba-tiba anaknya lahir. Ya, demikianlah info mengenai marmut saya ya. Semoga insiden ini insiden yang terakhir kali. Tidak ada marmut-marmut lagi yang mati.
memang amannya adalah marmut itu di tidak di kandang seperti ini, kandangnya pakai kandang yang rapi ya. Demikianlah update mengenai marmut saya, dan semoga marmut saya segera pulih ya. Itu masih ada masih ada yang keluar dari duburnya. Sampai berjumpa di vlog berikutnya ya guys. Salam wik-wik.